minta kepadaku maka pasti dikabulkan. Kepastian yang kedua ada pada doa. Maka pelungguh tidak berdoa adalah sejahat-jahat makhluk Allah. Sampai Nabi mengatakan tarkud doa maksiat. Ndek de berdoa maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi doa setelah salat, ya, itu yang paling dituntunkan dicintai oleh Rasulullah. La tada' fi dubur kulli salat. Secara umum ndek berdoa hingga salat, kan begitu. Ndek kira ngincang-ngincang angka kecuali pelungguh sakit tian. Ya. Assalamualaikum musuni. Ha? Selaput lengkap no Quran. Ini doa itu bagian penting dalam kehidupan jamaah. Sampai doa itu bisa merubah qada. Ya, bisa menghapus qadanya Allah. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir Allah kecuali doa. Ya, angka dendek putus-putus doa yang penuh paling terbenci si Allah Ta'ala wala tai'asu min rauhillah. Mun dengan tai'asu berarti dendeknya berdoa tahu dah rentai asu dendek macam-macam dah sejauh ya putus asa. Mun dengan putus asa telang harapan ya Allah Ta'ala, ya Allah ngombe-ngombe wahangke mangan-mangan mati-mati wahudin. Hah? Itu berarti apa? Dia kehilangan doa dan harapan. Isinya rojak, isinya harapan itu ya doa. Ulama itu sebanyak-banyak doa. Tidak ada satu waktu pun kecuali ulama-ulama salafus saleh kecuali mereka rojak harap doanya ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. المكرمون جناب tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang ta'zimi muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin, hadirat, jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah jalla wa ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini keadaan sehat al afiat. Teriring doa semoga kehadiran kita sekalian di majlis nikah mendatangkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi doa munajat dan hajat-hajat yang pelunggu sami malam ini di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasihul Ibad masih pada babul khumasi, bab bagian yang kelima pada hadis maqalah yang ketiga. Wal maqalatu salisatu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'ti Allahu li ahadin khamsan min al-hayati illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra min jazaiha la yu'tiyahu Allahu ash-shakhsu ash-shukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadata ala tilka an-ni'mati fa qala ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la yu'tiyahu Allahu ad-du'a
illa waqad a'adda lahul istijabah kama qalahu Allah ta'ala fi kitabihil karim ud'uni astajib lakum wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ik wa taqna'a bi ta'atik rawahu at-Tabrani wa la yu'tiyahu al-istighfara illa wa qad a'adda lahu al-ghufran kama qalahu ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataballahu alaikum rawahu ibnu majah wa la yu'tiyahu at-taubah illa wa qad a'adda lahu al-qabul wa la yu'tiyahu as-sadaqah illa wa qad a'adda lahu at-taqabbul ay husulul qabul ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mar'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas rawahu al-imam ahmad ay qala ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yubtagha biha wajhallahi illa qala allahu yawmal qiyamah abdi rajautani falan uhkiruka haramtu jasadaka 'alan nari wadkhul min ayi abwabil jannah syaita rawahu ibnu lal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seseorang hamba sabda Nabi diberikan lima keadaan kecuali Allah pun menjanjikan lima kepastian. Jadi kita niki diberikan oleh Allah lima keadaan yang di situ ada kepastian. Kalau semua dunia niki laibun walahun, ya, ya'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum bil amwali wal aula. Ketahuilah kata Allah bahwa dunia ini adalah laibun walahun, permainan dan senda gurau. Berarti di narasi pasti, ya, arak bejorak si pasti. Nah, mun Pak Bas bejorak pasti nah. Apalagi ya di narak, ya. Ada bejorak yang pasti? Ada main-main yang pasti? Tidak ada. Ya. Sehingga dunia ini tidak ada yang pasti. Kita memastikan besok ada rezeki, belum tentu ada rezeki. Kita besok memastikan sesuatu terjadi, belum tentu terjadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memastikan besok. Ketika ada sahabat orang Yahudi bertanya, ya, tentang ruh, ya. Ya Rasulullah, bagaimana tentang ruh itu? Ya, kata Nabi, besok aku jawab turun wahyu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang wanita yang haid?" Dijanjikan Nabi, "Besok saya jawab." Nah, ditegur satu kali teguran oleh Allah, "Jangan memastikan pasti besok." Karena tidak ada yang pasti di dunia niki. Di surat Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah." Kata Allah, Jibril ketuan datang si Muhammad, "Eh Rasulullah, angka dindik pelungguh girang berjanji-janji jemak pasti nu, ya, turun wahyu." Itu Rasulullah, kelas Rasulullah ditegur oleh Allah memastikan yang besok terjadi. Ya, apalagi kelas-kelas itu teketuan Abdullah piran kiamat lah jemaah kadang-kadang setahun nun, kecerbu banget pun, ya, tak bisa, ya, tak ada yang pasti di dunia ini. Rasulullah saja ditak, walaupun ukurannya pasti nadang wahyu, tapi Jibril datang dendek degirang mas tiang menu ya Rasulullah, ya, kecuali pelungguh katakan, ya, illa ayyasha Allah, maka muncul syariat insya insyaallah. Lagu negeri ragu ngene insyaallah, dene percaya sih insyaallah ni nak ina ni insyaallah lentu insyaallah tetua tu aja uni ha insyaallah tu syariat, ya, bukan dimain-mainkan, ya. Kalau pelungguh insyaallah dengan niat untuk main-main berarti pelungguh dosa besar, atau berjanji dengan insyaallah memastikan dekku datang cuman alasannya insyaallah, ya. Insyaallah itu maknanya kalau Allah berkehendak saya datang, saya datang. Kalau Allah berkehendak tidak datang, saya tidak datang. Mungkin ada kesibukan lain. Di narak kesibukan ya nganggur le balik.
misalkan ya diundang, insyaallah waktu datang jemaah lagu wah pasti yang deku gan datang wah. Nah, maka dunia ini tidak ada yang pasti. Rasulullah pun ditegur untuk memastikan besok itu tidak tahu, sampai turun ayat apa wa matadri nafsun ya madza taksibu goda. Tidak satu pun yang tahu Muhammad besok itu engkau ngapain, sida kerja apa besok itu tidak ada yang tahu. Ah, pelunggu Pak Haji Abdullah, pelunggu besok kerjain apa? Ya kan? Jangan memastikan, katakan insya Allah begini. Jangan mengatakan ah jemaah jatuh itu doang kepeng nu harap sang kendaitan arah semiliar ini ya, apalagi mete keris. Nah, jangan. Nah, maka dunia ini adalah tempat tidak ada yang pasti. Apa yang pasti? Nah, yang lima ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang itu mendatangkan kepastian. Pasti akan dendek ragu-ragu sekedik-kedik. Dan ini nikmat Allah yang luar biasa yang khusus diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak diberi seperti ini. Kita dipastikan oleh Allah. Walaupun pasti ya, tetapi tetap dalam hakikatnya kita syariatnya menggunakan insyaallah. Ya insyaallah. Apa yang pasti itu? Nah, ini si pasti le dunia jemaah ya. Illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Kecuali Allah janjikan pasti lima yang lain. Pertama, la yu'tiyahu Allahu asy-syakhsu asy-syukra illa waqad a'adda lahu az-ziyada. Tidaklah seseorang diberikan sifat, diberikan nikmat berupa syukur di dalam dirinya illa waqad a'adda lahu ziyadah. Dipastikan dalam setiap syukurnya itu ada ziyadah, ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nu pasti nu mun da syukur pasti yang nikmat. Ya, mun pelunggu syukur, apa syukurnya? Ya syukurnya alhamdulillah. Ya, setiap alhamdulillah pastikan di situ akan ditambah oleh Allah, yakin-yakin. Ya. Nilai lain-lain doang tu yakin, kepeng tu yakin, ya mun tetebeng jane yakin, mun di. Ya. Maka syukur itu mendatangkan apa? Mendatangkan tambahan, itu pasti jemaah. Dan orang pun dipilih oleh Allah untuk punya sifat syukur. Tidak sembarangan. Ya. Banyak orang yang dapat nikmat, tapi apa? Tidak diberikan nikmat untuk pinter syukur. No, karena apa? Syukur itu adalah ilham, adalah ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam nikmat ukurannya luwe netebeng semakin lupa kan, banyak orang semakin banyak nikmat semakin lupa ya, sampai Allah mengatakan surat Al-An'am hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah falamma apalana falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai ya hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya. Banyak orang kata Allah diberikan banyak nikmat, semakin dibukakan pintu-pintu nikmat, ya fatahna alaihim abwaba kulla syai, pintu segala sesuatu dibukakan. Ya. Selapuna lancar, ya tuku lancar, proyek lancar, BTN lancar, utang lancar. Ya, tabungan lancar, senine lancar, ya, sampai dua telu lancar. Ya, tapi apa? Tapi kehilangan ibadahnya, kehilangan syukurnya. Nah, itu memang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu pelungguh yang pun tidak punya apa-apa ukuran senina teseki, tukun dara ukuran. Ya, anaknya satu. Ya, usaha tidak banyak, tapi kita diberikan oleh Allah rasa syukur yang paling dalam, itulah nikmat yang besar. Karena dalam setiap kecilnya kita mensyukur yang terkecil dari milik kita aziyadah, dipastikan di situ Allah berikan kita apa tambahan-tambahan. Tambahan apa? Ya jangan lihat tambahan itu berupa materi saja. Ya,
Dia materi doang terumbu si Allah Ta'ala. Si terumbu lui nu adalah yang penting berkah. Yang pelunggu suruh isi Rasulullah SAW. La tada' fi dubir kulli salat. Dendek pelunggu sampai ndek ngendeng. Jauh Allah Ta'ala hingga salat. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika. Kenapa minta syukur? Apa perkara molah orang bersyukur itu? Para anda yang molah dengan ucap alhamdulillah nu yang molah atun di molah naina yang molah atun di ha? Molah bagi saya, bagi sidu, bagi orang di luar sana berat ya. Kenapa? Karena itu pilihan Allah, karena itu yang dimudahkan oleh Allah. Maka tiga poin yang diajarkan oleh Nabi dalam setiap salat, a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Jangan lupa doa itu. Kenapa nomor satu zikir? Karena zikir itu mendatangkan syukur. Ya. Kenapa syukur? Karena syukur itu mendatangkan sebaik-baik ibadah. Dan tidak disebut syukur kalau pelunggu tidak ibadah. Biwehna doang alhamdulillah. Lagu pegawaian di wajah mesigit. Ngaji ndi alhamdulillah udah apa lagu hanya la salat kerok ya subuh nah itu syukur munafik namanya. Maka yang tiga ini ndak boleh pisah, zikirnya mendatangkan syukurnya, syukurnya mendatangkan ibadahnya. Ngombe-ngomben tan pelunggu mun demele luwe ibadah luwe-luwe syukur, mau banyak syukur luwe-luwe zikir itu sudah. Maka orang Nabi tidak dipisah kalimat ini ya. Menggunakan ala ukurannya ya. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni abadik. Terus ke atas. Zikirnya mendatangkan syukurnya, syukurnya mendatangkan ibadahnya. Mendengar dia tahu syukur aneh, dia degen tahu ibadah ya. Kalau orang yang tidak bisa zikir aneh, wajib dia tahu syukur. Yang geneng gerumun doang wah ngombe-ngombe sugih nang misalkan pinang-pinang diri rumpak ku kembar hunin doang pinang saja. Kenapa ndak pernah menzikirkan Allah? Maka pelungguh itu di pondok ukurannya kita diberikan oleh ya agama, yakni pegangan yang begitu kuat, yakni zikrur pada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu yang memunculkan syukurnya, memunculkan ibadahnya. Kenapa pelungguh kurang bisa syukur? Kenapa pelungguh selalu kurang ibadah? Satu jawabannya, kurang zikir. Angka amalan-amalan yang tiang contohkan pelungguh, tiang ijazah, diamalkan. Ya, tidak sekedar rawas doang. Ya, kasih 1000, di amalan. Itu untuk apa? Membantu syukur kita. Kalau sudah syukur, ditambah kencangnya untuk ibadah. Nah niki mustahil kita itu kencang ibadah mundek pelungguh zikir jemaah. Zikir nu kuat-kuat. Nah itu sehingga yang pasti di dunia ini adalah syukur mendatangkan ziyadah tambahan ya. Sampai di dalam Al-Ahqaf misalkan potongan ayatnya, kenapa didahulukan kalimat syukur bagi orang yang sudah usia tua? Apa Allah Ta'ala, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Manakala usianya sudah masa ashuddah, masa tua, masa toa, ida wah toa ina tu masih baja no ngaku wah toa wa balagha 40 dan pulunggo sudah lewat 40 ha ara umur de 40 ina kah wah leleh wah wah lewat usianya lewat 40, apa kata Allah? Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku an ashkura, pinter syukur tuh. Orang tua ukuran mundoh usia 40 disuruh oleh Allah langsung banyak-banyak syukur tuh. Tugas kita tua ini syukur jemaah ya. Saya enggak napi ndek telui lalu wah butuh dunia, munda tua-tua saya butuh dunia sedekah jumah. Kenapa? Apa tepete? Ya katanya makalah-makalah, perkataan-perkataan kalau udah usia renta tua nanti
tidak penting rumah itu banyak tingkatnya. Kenapa? Karena yang penting adalah ada tempat duduknya, ada WC-nya, ada meja makannya. Enggak nawa. Ya, tidak penting bisa jalan-jalan keliling Eropa, tapi yang penting bisa bolak-balik kelihat cucu. Ya. Kenapa? Karena itu sudah dikurangi oleh Allah. Maka si penting syukur. Kenapa Allah pilihkan syukur? Maka pasti ditambah. Apanya ditambah? Munwah pelungguh toa ini syukur-syukur. Napi terombo kira-kira. Terombo sini nadi. Masih doa toa. Tidak. Ditambah kata ulama tafsir. Yuzadul barokah. Ditambah yang paling penting berkahnya usia. Tuh. Si paling pentingnya berkah umur. Apa kena de toa-toa lagu de doa ngaji? Percuma hidup mati waktu. Ya. Bolehkah mendoakan orang-orang tua-tua yang pun naruh mati? Kanggo? Jangan. Doakan dia dapat hidayah. Ya. Percuma. Maka diminta anda itu usia 40 ke atas banyak-banyak syukur, karena pasti ditambah. Apa sih pasti ditambah? Bukan ditambah hartanya, karena saat itu dia sudah tidak butuh harta. Kenapa? Harta sudah lewat masanya, karena dia mungkin hanya bisa makan apa? Hah? Apa kata anda keloran? Gigi wahandi arah melekan takin deh ini. Ya, ya bubur doang. Ya, bubur. Mele jalan-jalan jok mall keng wah lawas. Ya, kan tidak bisa. Maka yang penting apa? Yang penting berkahnya umur. Kalau umurnya berkah, Allah bimbing dia, kuatkan dia untuk banyak ibadah. Mun berkah umur ndek berkah, walaupun pelungguh toa ndek kepikiran untuk ibadah. Terpikir pun tidak, apalagi mau ibadah. Tapi orang yang syukur usia tuanya diberkahi umurnya dengan apa? Teingetang yesi dewah toa lui-lui ibadah tuh. Pelunggu ini kan diingatkan syukur oleh Allah. Kenapa? Kita ini sudah tua, maka banyak-banyak syukur. Nah, janji Allah kemudian di dalam Al-Quran, lain syakartum lazidannakum. Mun tetau syukur pasti ditambah. Tambah apanya? Ya terserah Allah. Pokoknya seharian tambah itu ya berombo atau berkurang. Hah? Berombo. Berombo apaan? Hah? Selapu berombo. Ya, selapu mendesyukur berombo berat badan. Bau masih. Nuh, Pak Bas kan syukur luar biasa. Dan bau turun berat badan. Ya. Ya, terus ditambah oleh Allah. Yang penting bertambah. Dari sisi apa? Semua pokoknya penambahan. Nah, niki jamaah, maka luwe-luwe syukur. Apa ungkapan syukur? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, luwe-luwe alhamdulillah rabbil alamin. Jangan tanggung-tanggung, itulah ungkapannya. Maka kenapa Nabi katakan orang yang membaca tasbih hingga sholat tahmid setelah sholat tiga-tiga-tiga melampaui kayanya orang paling kaya. Filosofinya kata ulama hadis, maka Rasulullah mengatakan kepada ahlu sufah, si miskin-miskin nu mele de jadi dengan paling suge li atas amal dengan suge. Basa Nabi, bala ya Rasulullah, mele apa? Baca wah tasbih tahmid takbir hingga sholat 33 kali, maka engkau menjadi manusia paling kaya di atas orang yang paling kaya. Kembali kaya karena di alhamdulillah itu syukur, syukurnya menambah segala tambahan. Nah itu nih, jadi syukur jamah luwelu alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, wala yu'tiyahu du'a illa waqad adallahu istijabah. Si pasti yang kedua, le dunia ni si pasti nu adalah dalam doa Allah pastikan ada ijabah. Ya, ada amin. Hah? Apa arti amin? Hah? Terimalah, ya. Ya. Amin bimana istajib. Ya. Dikabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum.
minta kepadaku maka pasti dikabulkan. Kepastian yang kedua ada pada doa. Maka pelungguh tidak berdoa adalah sejahat-jahat makhluk Allah. Sampai Nabi mengatakan tarkud doa maksiat. Ndek de berdoa maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi doa setelah salat, ya, itu yang paling dituntunkan dicintai oleh Rasulullah, la tada fi dubur kulli salat. Secara umum ndek berdoa hingga salat, kan begitu. Ndek kira ngincang-ngincang angka kecuali pelunggu sakit tian. Ya. Assalamualaikum musuni. Ha? Selaput lengkak no Quran. Ini doa itu bagian penting dalam kehidupan jamaah. Sampai doa itu bisa merubah qada. Ya, bisa menghapus qadanya Allah. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir Allah kecuali doa. Ya, angka dende putus-putus doa yang penuh paling terbenci si Allah Taala wala tai'asu min rauhillah. Mun dengan tai asu berarti ndek ne berdoa. Tahu dah rentai asu. Ndek macam-macam dah sejauh. Ya, putus asa. Mun dengan putus asa telang harapan jo Allah Taala. Ya Allah ngombe-ngombe wah engke mangan-mangan mati-mati wahudin. Itu berarti apa? Dia kehilangan doa dan harapan. Isinya rojak, isinya harapan itu ya doa. Ulama itu sebanyak-banyak doa. Tidak ada satu waktu pun kecuali ulama-ulama salafus saleh kecuali mereka rojak harap doanya ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Umar, yang aku khawatirkan bukan ditolak atau diterimanya doaku karena itu urusan Tuhanku. Yang aku takutkan ketika aku berhenti mengangkat tanganku mengharap kepada Rabbku. Tuh. Ya. Takut pelungguh dengan angkat timu ja Allah taala. Sejelo pir kali dengan angkat timu. Ha? Leleh doang iman menadah. Angkat tangan itu perintah Allah, ya. Sampai bahasa Nabi adab terberdoa angkat ime sampai dada tuh. Kenapa itu bukti seriusnya Allah nyuruh kita ud'uni astajib lakum. Lek dunia ini si pasti doamu itu, ya. Apa peunin wah keadaan kita mundawah berdoa janji Allah astajib lakum. Tapi jangan tentukan kapannya, tidak boleh. Jangan tentukan jumlahnya, tidak boleh. Seolah-olah sudah nyuruh Allah Ta'ala. Ya Allah pokoknya ke jam itu, datang ang rezeki mana-mana sejuta. Mundi engkah, wah berdoa. Cerubah kerwanda pun. Seolah-olah kita merintah Allah. Kita itu meminta kepada Allah, ya terserah Allah. Karena yang memberi yang terbaik, ya Allah. Munduah berdoa, udah serahkan ke Allah. Lagu yakin akan dikabulkan. Ya, ya Allah, ngendang motor, judulnya Supra, rodanya dua, bane. Ndaulah sudah jelaskan Allah Maha tahu itu. Ya. Doa saja apa secara hajat umum kita. Ya. Mendemilet jodoh, ya Allah ngendang jodoh, arena le sekene, umurna sekene, anak nak hidup, semuanya dia jelaskan. Jangan berdoa secara umum saja. Ya, serahkan kepada Allah. Di balik doa anda, yakinlah ada kepastian diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti wahnu. Sampai Nabi mengatakan, idza da'akum rabbukum wa antum muqinuna bil ijabah. Munda berdoa pasti yang yakin dalam hati doamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nasing dia nak terkabul ni ya kurang yakin. Kabulang dia kabul. Apalagi kita ni imam si berdoa hati berdoa amin amin yang ngolok jadi nak. Ya, maka kalau pelungguh itu ngamin, ngamin sama orang-orang yang mantap doanya, mantap solehnya, amin, amin, yakin. Nah, lagu dah kan dia mantap, pokok ngamin. Ya. Nah, ibu-ibu aminang, semamak tu angka. Ini mana berdoa.
Berdosa ni semaman. Allahumma atina zaujatan saniyatan soleha. Ya Allah rombok seni nak kaji. Ya seninan dan tahu artinya aminun. Itu penipuan juga. Dikabulkanlah, dikabulkan. Lagu sedengah kalang senina. Ya umakat merari kan kamu lah yang aminang aku. Yang pun dente jazang do nundi. Waqala. Kemudian wala yutiyahul istighfar illa waqad adalahul ghufran. Kepastian yang ketiga, saya istighfar maka Allah pastikan tidak ada dosanya. Ya. Pastikan mun pelungguh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, pastikan Allah hapuskan seluruh dosa. Dan tidak ragu. Sebesar apapun dosamu, walaupun sebesar buih di lautan leng Nabi, sebesar langit, sebesar bumi, tapi pastikan istighfarmu lebih besar ketimbang dosamu. Ya. Maka sebenci-benci Allah dengan si putus asa wah isi dosa para niri duit dosa doang deku paut aku jang mesigit metode paut lepakan apa gawe dah gocek pun. Ya Allah ya Rasulullah, justru pelungguh yang penuh dosa itu yang paling pantas datang ke Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya pantas mendatangi Allah. Yang pun tetebeng semua Nabi Adam, umat Nabi Adam ini adalah pendosa. Kita ini pendosa. Kenapa Allah kasih pendosa? Agar berlaku sifat Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau kita ini bersih tanpa dosa, di mana Allah letakkan Al-Ghaffar pengampunnya? Maka pasti yang sedikit-dikit istighfar pelungguh, sebesar-besar ampunan Allah. Sampai terjanji si Rasulullah munda susah ina-ina baca istighfar, dengan istighfarmu min kulli dhaikin makhraja, Allah berikan kemenangan, Allah berikan solusi. Ni munda susah le pekan misalkan daradan belanja le toko daradan datang dendek main catur ya. Apalagi HP ya kadang sayang jauh pelanggan itu. Apa yang perlu disuruh oleh Nabi? Istighfar luwe-luwe. Ya. Di rumah amun luwe dengan ngatong sedekah, ngatong duren ukuran. Ya, di rumah jadikan tempat terbaik untuk istighfar sehingga rumahmu banyak yang mendatangi rezeki itu. Mape lebali dangdut doang setel. Ngomben tan datang. Ya. Di rumah itu jadikan tempat yang terbaik untuk istighfar sehingga rumah itu jadi sumber rezeki. Wallah demi Allah itu kata guru kita. Ya. Rumah itu jadi sumber rezeki, lapo dengan liwat, den semal liwat doang nyelalu ndak. Waalaikumsalam. Napi niki duren datang duren. Ya. Enggak usah minta. Ya. Terus ke peli-peli ne datang. Sampai kolesterol. Sampai sariawan tuan guru. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya pastinya istighfar. Ya. Kisah Imam Ahmad bin Hambal yang sering kita ceritakan. Imam Ahmad bin Hambal ingin kesekali ke Baghdad tanpa ada tujuan, pokok yang melihat jok Baghdad hanya karena istighfarnya dagang roti. Apa gawene roti, dagang roti no. Ya istighfar diri. Nemia adonan ya istighfar, ya begoreng istighfar. Mia apa aja ya istighfar. Ya sambil dalam mati ini kemelihatku terdatengin si Imam Ahmad bin Hambal, terdatengang si Allah Ta'ala dagang roti. Isi apa? Isi istighfar. Di nuwah nyugulang kepeng, di nuwah ngundang, di nuwah
mele macam-macam, pokok melengku berdayat, Allah langsung datangkan di depan. Tu, ya, dasarnya istighfar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasim. Istighfarmu mendatangkan rizki dari yang tidak disangka-sangka, ya. Ya, angkaleng ulama seluruhnya mun mele jari rumah pintu sumber rezeki, perbanyaklah istighfar di rumahmu. Ya. Lalu istighfar kan gendengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah doang. Ya berat tu ndek. Ndek lagu keberat. Kesekat. Nah itu kepastian ya. Jadi pastikan pelungguh itu syukur, pastikan pelungguh berdoa setiap hari, enggak boleh lepas. Pastikan setiap hari istighfar. Si terakhir, si keempat, wala yu'tiyahu sadaqah illa waqad a'addalahu taqabbul. Ndek ne tebayang sifat dermawan bersedekah kecuali terjanji isi Allah Ta'ala luwe lipat gandanya. Ya, banyaknya sekik de bersedekah janji Allah sampai yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Ndek ne 700 kali lipat sampai selipat-lipat. Ya. Jadi pastikan pelunggu mun milih terombok harta dunianya, jangan tidak bersedekah, karena pastinya dunia akan ditambah dalam konsep sedekah. Yamhaqullahur riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan harta dari barang riba dan Allah suburkan harta melalui sedekah. Ya, mun de pelit-pelit aneh demi Allah si de miskin. Benda miskin pelit mal. Aneh, apa andalan denar. Maka kalau pelunggu dunia ini mau dibuka, jangan tanggung-tanggung bersedekah, karena kata Allah pastikan, ya, pastikan pasti berlipat-lipat. Yakin ni ke jemaah ni, angka denda lupa bilang je lo bersedekah. Mundara isi dia bersedekah, maka sekedar kemos, ya. Langan kelema sampai maghrib kemos doa, engkah nyebang-nyebang. Terombok sok kemos di si Allah Ta'ala. Apa ni terombok? Ya banyak ditambah. Ini dah ada. Ya. Nelangan subuh sampai maghrib, ya, nyebang-nyebang diri. Ya. Maka tidak ada yang bertambah. Nah ini konsep kehidupan yang pasti. Numpat si pasti ini syukur. Apa terus? Doa, istighfar, sedekah. Nah itu, nih pegang nih jam, terasa dahsyat kehidupan kita. Dahsyat ini amalannya aulia. Ya, tidak pernah lepas dari sini. Paling tinggi syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam bisawab wa ilaihi al-marji'ul ma'am. Nah. Tanya jawab. Dinde wandi, wah liwat waktu wah nih. Jemaah ndara syahanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi sallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dhikrika shukrika husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika shukrika husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika shukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribana ila hubbik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا داي ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر سهل 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 علينا كل عسير بجل بشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا سنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.